Hai guys, sekarang kita bahas 8 raket yang sangat populer dan terlaris di kancah perbulu tangkisan Indonesia guys. Ini hasil pantauan dari salah satu marketplace online yang sangat terkenal di Indonesia. Tentu saja alasan populernya berbagai macam ya. Bisa jadi harganya terjangkau atau memang performa raketnya yang luar biasa. Kalau kalian punya salah satunya, jangan lupa like, comment, and share ya guys. Urutan ke-8 ada raket Victor Thruster KHMRL. Dengan dua pilihan berat 5U dan 6U, raket ini bakal cocok buat kalian para pemula yang kalau pakai raket-raket berat tangan kalian sakit guys. Bisa jadi alasan populernya karena brand Victor terkenal banget dengan alat-alat perlengkapan bulu tangkisnya yang super mahal. Makanya ketika ada raket enak harga 600 ribuan, langsung berbondong-bondong buat ngebeli ini raket. Kemudian pada urutan ke-7 ada raket dengan brand Apex Series Z Ziggler. Raket ini bakal cocok buat kalian yang suka nembak-nembak, melakukan smash-smash kenceng ketika main di lapangan. Dan bukan cuma enak buat smash atau main bulu tangkis di lapangan, tapi juga raket ini harganya sangat terjangkau. Buat kalian yang sudah berkembang, punya skill yang lumayan, raket ini bakal jadi bahaya ketika kalian pakai guys. Pada urutan ke-6 ada raket dengan brand Maxbolt, series Black Woven dan series Galantour. Kedua raket ini sama-sama sangat populer dan laris di pasaran. Dan raket ini bakal cocok buat kalian yang tipikalnya penyerang dengan basic kekuatan ototnya yang super besar. Ketika saya pantau di banyak toko, nyaris setiap toko laku ratusan piece guys raket ini. Bahkan ada juga yang sampai dengan 300 piece, lumayan populer lah. Pada urutan ke-5 ada raket dengan brand Haikyuu made in Indonesia. Ini Haikyuu Special Edition The Dark Knight. Dengan bekal berat 4U, raket ini dipersenjatai dengan balance point 285 sampai dengan 295 mm yang bakalan cocok buat kalian yang suka main all round tapi dominan menyerang. Dengan harga 350 sampai dengan 450 ribuan, raket ini sangat populer di kalangan pebulu tangkis Indonesia. Pada urutan ke-4 ada raket dengan brand Li-Ning, series Li-Ning GeForce 8, 9, dan 10. Saya nggak ngira sih raket ini ternyata populer juga. Ada toko yang lakunya bisa sampai 500 piece. Bisa jadi peminatnya adalah orang-orang yang sudah punya power gede. Raket yang beratnya 86 gram ini atau 3U cocok banget buat kalian yang suka nyerang. Karena 3U-nya dilengkapi dengan tipikal head heavy yang berat kepalanya.
Pada peringkat yang ketiga, raket yang sangat laris dan populer di pasaran adalah Leading Super Series 2020. Dengan berat 3U dan balance point 292 mm, raket ini sangat banyak disukai pemain bulu tangkis yang tipikalnya main all round dan sudah mulai berkembang, guys. Karena dengan berat yang 3U itu, kalau kalian pemula banget, biasanya tangannya gampang sakit. Karena bukan cuma enak, harganya juga sangat terjangkau untuk brand sekelas Leading. Makanya banyak yang suka. Pada urutan kedua, ada brand dari Yonex dengan series Astrox Smash. Di toko-toko online, raket ini nyaris laku lebih dari ribuan piece. Karena dengan tipikal yang beratnya cuma 6U, 73 gram, dan kekakuan raketnya medium, raket ini bakal cocok buat kalian yang pemula juga berkembang. Pakai raket ini tangan kalian nggak bakal sakit. Buat para pemula sih, raket ini recommended banget ya. Walaupun ringan, tetap mumpuni dipakai buat smash kenceng. Dan urutan yang pertama adalah raket Nanorail Like dan Arsaber Like. Ini raket yang sangat populer dan sangat laris di pasaran. Kurang lebih puluhan ribu piece raket ini bisa laku di pasaran. Karena dengan harga yang terjangkau, raket ini punya performa yang luar biasa. Enak dipakai pemula, enak juga dipakai pemain yang sudah berkembang. Walaupun tipikalnya cuma 5U, tapi raket ini dibekali dengan head heavy atau berat kepalanya yang bisa support juga buat kalian yang suka smash-smash kenceng.